Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat semuanya tanpa terkecuali yang sudah subscribe. Semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan dan sahabat tani di mana saja berada yang baru saja menemukan channel ini, diharap untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan dan sahabat tani punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng dan pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel Sang Proklamator. Oke kawan-kawan, seperti biasa juga kita sudah berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Tiringu, Kabupaten Probolinggo. Oke kawan-kawan, simak terus video ini mulai dari awal sampai akhir, pokoknya sampai selesai ya guys. Karena nanti kita juga akan menginformasikan untuk harga terbaru dan harga terupdate si bawang merah Probolinggo. Apakah ada perubahan untuk di hari ini kawan-kawan? Periode 2 Oktober 2023 di Senin pagi. Semoga ada perubahan agar bisa membuat para petani si bawang merah kembali tersenyum manis kawan-kawan. Makanya simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham kawan-kawan ya. Semoga ada perubahan dan kita masih tidak tahu, makanya kita keliling-keliling dulu untuk mencari info bagaimana harga di hari ini. Apakah ada perubahan kenaikan untuk si bawang merah ataukah sebaliknya, apakah ada penurunan untuk harga si bawang merah Probolinggo, ataukah harga masih tetap seperti harga yang hari kemarin kawan-kawan ya. Dan semoga info ini bisa bermanfaat semuanya, bermanfaat buat kita bersama, khususnya kepada kawan-kawan dan sahabat tani yang berprofesi sebagai tengkulak, agar tidak salah dalam memilih harga, agar tidak salah dalam memilih bentuk ukuran dari si bawang merah Probolinggo kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita berada di gudang ini, banyak para pekerja cewek-cewek kawan-kawan ya. Kita standby di sini dulu untuk melihat kegiatan-kegiatan daripada para pekerja perempuan yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Di sini banyak para pekerja yang cewek-cewek kawan-kawan ya. Tapi walaupun cewek-cewek ataupun perempuan, jangan diragukan lagi ya, untuk kekuatan mereka sudah ekstra sangat hebat. Karena mereka sudah terbiasa bekerja, kesehariannya berada di sini kawan-kawan. Ini mereka sudah pada kegiatan menimbang hasil dari kegiatan protol memprotol kawan-kawan ya. Jadi mulai tadi pagi sampai siang hari mereka bagian memprotol kawan-kawan. Inilah hasil dari perotolan yang diprotol oleh para pekerja perempuan yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Dan saat ini hasil dari mereka bekerja mulai dari tadi pagi ini ditimbang dulu kawan-kawan. Setelah itu ditimbang, barulah ditaruh seperti apa yang ada di video. Nah itu kawan-kawan, mereka bekerja sangat semangat dan juga penuh dengan canda tawa. Kita gembira dan bahagia juga bisa menemani para pekerja-pekerja perempuan dan cewek-cewek yang berada di gudang Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo ya. Kita bersama mereka dan juga ikut senang menyaksikan kegiatan mereka bekerja, dan mereka juga menikmati pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak merasa lelah walaupun bekerja seperti ini setiap hari ya. Walaupun kemarin-kemarin sudah dilanda dengan harga yang murah, harga yang turun, para pekerja yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo dan juga para petani si bawang merah
masih juga kuat untuk tersenyum karena mereka sudah terbiasa dengan kabar info untuk harga turun, kawan-kawan ya. Kita ucapkan semangat, kita ucapkan semoga petani bawang merah Probolinggo selalu kuat, selalu sehat, dan semoga ditambah lancar untuk rezekinya, kawan-kawan ya. Inilah hasil dari perodolan para pekerja perempuan, kawan-kawan ya. Juga ada pekerja laki-laki yang juga bagian nanti dimasukkan ke dalam karung, setelah itu dinaikkan ke atas mobil, dan yang terakhir dikirim ke bagian dalam kota atau bisa juga ke bagian luar kota, kawan-kawan ya. Inilah bentuk dari bawang merah dari panenan hasil area persawahan yang berada di lokasi Probolinggo, kawan-kawan ya. Sangat kering dan sangat merah merona, kawan-kawan ya, sangat cantik-cantik. Barangkali ada kawan-kawan dan sahabat tani yang berprofesi sebagai tengkulak, silakan saja datang langsung ke lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto ya, Kecamatan Tiringu, Kabupaten Probolinggo, yang berada di sebelah utara jalan, kawan-kawan ya. Silakan saja datang ke sini karena stok barang juga masih selalu tersedia untuk bawang merah Probolinggo. Dan juga kita melihat kemarin-kemarin di area persawahan untuk para petani masih banyak yang panen juga, kawan-kawan, jadi jangan khawatir ya. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, saatnya kita kembali untuk menginformasikan untuk harga terbaru dan terupdate harga si bawang merah Probolinggo periode 2 Oktober 2023 di Senin pagi, kawan-kawan. Untuk harga bawang merah yang berukuran kecil saat ini berada di angka nomor Rp9.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp900.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang berukuran standar saat ini berada di angka nomor Rp12.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.200.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang ukuran super, kawan-kawan, saat ini berada di angka nomor Rp14.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.400.000 per kuintal. Dan untuk bawang merah yang ukuran terakhir, yakni bawang merah yang berukuran super jumbo, saat ini berada di angka nomor Rp16.000 per kilo, atau bisa dikatakan dengan Rp1.600.000 per kuintal ya. Nah itulah kawan-kawan untuk harga terbaru dan terupdate si bawang merah Probolinggo periode 2 Oktober 2023 di Senin pagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi besok hari insya Allah, tentunya masih tetap berada di channel Sang Proklamator. Salam semangat selalu dari Sang Proklamator dan terima kasih.